Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa, ecer maupun grosir atau partai. Informasi bibit dan pemesanan silahkan dilihat kolom komentar di bawah atau di deskripsi. Ya, oke, baik, kesempatan pada siang hari ini saya mau panen cangkokan jambu king rose ya. Ini jambu king rose yang habis di pruning kemarin dan masih banyak muncul tunas air. Ini harus ada pemangkasan susulan ya. Jadi pemangkasan pembuahan itu ada 3 tahap, 2 sampai 3 ya. Jadi setelah pemangkasan pertama, jadi tunas-tunas air atau cabang-cabang yang terlalu rimbun dikurangi, dan kemudian pemangkasan yang kedua itu diseleksi lagi. Biasanya habis pemangkasan tumbuh lagi tunas-tunas air seperti ini. Nah, seperti ini itu dibuangi lagi ya. Jadi sampai 3 tahap. Biasanya 3 tahap sudah insyaallah sudah muncul bunga ya. Dan dipupuk pakai MKP kalau yang pengen cepat, MKP KNO boron MKP 2 bagian, KNO 3 putih 1 bagian, karate boron setengahnya KNO. Ya oke, kok sampai ke situ ya. Jadi kesempatan kali ini saya mau panen ini 2 cangkokan king rose ya. 2 cangkokan king rose ini sudah saya cek, sudah muncul akarnya di sini. Kelihatan ya. Nah. Ya, itu ini akar muncul di sini. Nah, ini tembus ini akar itu. Sudah muncul akar, ini bareng ya nyangkoknya. Insyaallah sudah siap potong ya. Ini mau saya kirim ke Bu Haryani ya, Semarang, jadi subscriber setia saya. Ini saya kasih hadiah Bu Haryani, saya kasih king rose ya. Ini sudah berbuah berkali-kali ya pohon indukannya, dan valid king rose ya. Ini saya potong di pangkas ya, pangkas di sini. Jadi jangan terlalu mepet dengan sini, jadi agak jauh di sini ya. Ya, bismillah. Oke. Ya, percabangannya bagus. Ini kurang lebih 1 meter ya. Dan di sini nanti saya packing, saya videokan juga sebentar ya. Ya oke, okay. Ini 2 ya. Ini, lumayan panjang. Kita packing ya, langsung aja kita packing. Gak usah lama-lama, langsung packing kirim. Ya oke, okay, sudah di packing. Ini kurang lebih 1 meter ya. Tadi terlalu panjang, ini saya pangkas bagian ujungnya biar pas dengan packingan ya. Jadi di paling tidak 1 meter lah. Kalau 1 meter ke atas nanti kena volume ya. Oke, okay, seperti ini insya Allah aman sekali. Dan bobotnya kalau untuk cangkokan itu 1 kg bisa muat 3 cangkokan atau 3 batang ya, kurang lebih 3 batang. Oke, baik, seperti ini kita kirim ya nanti ya. Oke, baik, terima kasih bagi teman-teman yang mungkin minat bibit, aneka macam jenis bibit tanaman buah insya Allah di sini lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa ya. Oke, okay.